Menjelang Idul Adha, penjual hewan kurban musiman mulai bermunculan di Kota Madiun, Jawa Timur. Meski demikian, harga kambing kini tengah mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan kambing dari luar daerah imbas penyakit mulut dan kuku. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjual hewan kurban musiman mulai bermunculan di Kota Madiun, Jawa Timur. Mereka mendirikan tenda di tepi jalan untuk menawarkan dagangan mereka. Salah satunya penjual hewan kurban kambing di Kelurahan Pilang Bangu, Kecamatan Kartoharjo. Penjual hewan kurban mengaku saat ini hewan kurban terutama kambing tengah mengalami kenaikan harga. Jika sebelum merebak penyakit mulut dan kuku, kambing berumur 1,5 tahun yang siap kurban berada di kisaran harga Rp3.500.000 per ekor. Kini naik menjadi Rp4.200.000 per ekor. Sementara kambing ukuran sedang yang semula Rp2.000.000, kini naik menjadi Rp2.500.000 per ekor. Kenaikan harga kambing saat ini merupakan dampak dari wabah PMK di sejumlah daerah, sehingga pasokan kambing dari luar kota kini menjadi terbatas. Harga kambing ini paling tinggi ini Rp4.200.000. Itu ada kenaikan, Pak, ya? Ya, ada kenaikan. Berapa, Pak, dibanding sebelumnya? Sebelumnya paling Rp3.500.000. Mm-hmm. Ya, Rp3.400.000, Rp3.300.000, itu yang besar. Sekarang tuh belinya dari pusat aja ada, enggak nutut lah. Berarti naik, Pak, ya, dari naik ya? Naik, ya. Pak, itu pengaruh apa sih, Pak, kira-kira? Pengaruhnya kira-kira ya gitu. Ada apa itu? Ada dampaknya itu loh. PMK itu ya? PMK itu, ya. Kalau pasokan dari luar Kota Madiun bagaimana? Enggak ada nih. Berarti semua enggak boleh itu. Enggak boleh masuk ya? Iya, enggak boleh masuk. Para penjual hewan kurban ini juga mengatakan jika peminat hewan kurban saat ini masih sepi. Selama 10 hari menggelar dagangan, pedagang mengaku dagangan kambing miliknya belum ada yang laku. Diprediksi penjualan akan ramai permintaan pada saat 1 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.